Yang kau dah pegang kepala Ten Hag ke apa ke? Aku cuba nak pegang tapi banyak kamera, aku takut kan kena tangkap. Cedera nyawa lagi, mengganggu family lagi. Masa tu dengan family kot. Amir.masdi eh. Terus jadi close friend. Hello, what's up guys? Selamat petang pada follower page Hari Pemaya hari ni. Podcast eksklusif aku untuk sembang kencang minggu ni bersemenin dengan FA Cup Final. Aku jemput dua orang rakan selebriti di mana aku dah dilihat dah lama weh, tak pergi kata lagi. Boleh menang ke tak boleh menang? Kau pay, kau pay. Boleh. Boleh. Pastinya kita nunggu. Belum bulan lagi dah dapat. Let go. Oh tak, kita tak yakin. Kita tak yakin ni. Belum boleh lagi. Kita tahu bergaduh ni, bergaduh. Kita gaduh sebab aku sokong biru. Aku merah. Biru bukan jersey ni. Oh, bukan. Walaupun warna dia. Biru pun away ada biru juga nanti. Ada. Ada yang season baru. Okay, ini aku kan Haziq dan Amir Masdi guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you Haziq, Amir. Thank you Syam. Masa aku dengan sama. Kau setahun dah. Setahun. Setahun tu. Kita dah main futsal sama 2 tahun dah. Kita main futsal setiap minggu. Tapi nak sampai ke sini tu 2 tahun lah. 2 tahun ambil masa. Benda ni kira macam lama peram lah. Okay Zik, untuk permulaan mungkin boleh share sikit apa aktiviti terbaru kau sekarang ni. Aktiviti terbaru? Wah, terus suka spek. Aktiviti terbaru. Aktiviti terbaru, saya baru habis. Saya habis syuting drama terbaru, Gadis Masa. First drama. Kau sebagai apa tu? Aku sebagai Lepat. Memang nama dia Lepat. dia kira macam kawan baik hero lah. Hero dia Syafiq Kyle. Heroin dia Mira Filza dengan Tracy Sinidol. So dia punya drama ni best sebab dia time travel. Kita boleh kembali ke masa. Angel dulu lah. Angel bercerita. Dia kira boleh kembali kepada masa. So kau Ant-Man? Tak, aku Spider-Man lah, come on. Aku Spider-Man kan? Tak. Sebab aku ada cameo nanti. Kau Hulk. Kau tak tahu ada kat aku cameo kan? Kau ada? Ada. Kau shoot tak ada aku. Mungkin kita buat 3 Spider-Man. Di sini lagi. Sama. Lepas tu dia boleh time travel. Balik masa dulu. Boleh lah kita kembali ke zaman. Dia akan kembali ke zaman Sir Alex Ferguson. Cerita kau berkait. Berkait. So boleh tengok dekat aplikasi View. View bila keluar? Lebih kurang rasanya bulan 10, bulan 11 macam tu. Shooting dah habis? Shooting dah habis lah. Shooting dah habis masa raya gitu. Itu terbaru lah. Itu yang kau cakap tim EPL datang orang kau tu? Ya. Alex Ferguson. Alex Ferguson datang. Ferguson punya time lah. Kita kembali ke zaman MU last menang EPL. Macam jauh sangat. Okay man, apa pun thank you sudah datang. Walaupun aku tahu minggu lepas Sabtu Ahad kau ada show kat Melaka. Ya, yeah, betul. Aku pernah atas ni mungkin boleh share apa aktiviti terbaru lah selain banyak show. Aktiviti terbaru sekarang ni ada dua major. Kita ada satu major kat sini. Apa yang major? Dua apa? Satu major. Salah kira. Satu major. Tiga kursi. Tiga kursi. Kau salah ni. So saya ada satu. Saya ada satu major. Okay. Tiga kursi. Dan yang upcoming ni sekarang ni saya tengah fokus practice dengan band Search. So Amir Search. Aku akan buat band. Aku akan buat konsert dengan Search. Kau sebagai vokalis lah. Sebagai vokalis. So untuk konsert malam tu saja di ZEP KL nanti pada 29 bulan 6. Dah dekat dah. Dah dekat dah. Terus tengah praktis ni. Tu macam bila tak ada host ni kan. Orang kata kalau kawan baik memerlukan job. Betul. Ada. Yes. Dia ada. So, bayaran MC, kita boleh bincang. MC ya nanti ya. Aku ada. Kau tak payah fikir dah. Jap, masih searching lagi ni. Tak MC fikir apa? Aku tengah search ni ada MC ke tak. Oh, kau tengah search. Tapi itulah, spek tu kau dah ambil. Betul lah, aku rasa macam biru ke. Okay. Alright, yang kedua sekarang ni, aku tengah fokus untuk siapkan album kedua. Yang aku bawa balik dari UK tu. Time tu aku tengok. Aku pergi Old Trafford time tu. Nampak? Aku duduk belakang Ten Hag. Masuk TV. Masuk TV UK. Masuk TV dekat Astro. Dekat Malaysia masuk. Masuk juga. Dekat Astro. Oi, Astro ada. Ada. Orang nak keluar dekat Astro Super Sport susah tau. Betul. Dia senang-senang dia dapat. Dekat Ten Hag. Satu frame dengan Ten Hag. Ten Hag muka tengah stres kan. Aku kat belakang.
Muka tengah jakun je. Serius. Kau tak tahu keluar. Aku tak tahu keluar. Aku tengok balik footage ada orang Malaysia, kawan-kawan dekat Malaysia semua share. Weh ambil kau TV, aku tengok video tu. Cakap, "Weh, asal muka aku jakun sangat tu?" Eh tu game apa? MU Fulham eh? MU Fulham. Kalau ada time tu tengah kalah. Yang tu kalah ha. Confirm ah. Kalah 2-1. Kena comeback last minute. Okey okey. Maguire score header. Lepas tu dorong balik last minute kan. Ah, dorong last minute balik kena counter. Kau buat video clip kat sana untuk berdua. Betul. Kau Old Trafford. Mantap sih. Old Trafford tengok ah. Trafford tengok je ingat. Kalau lah boleh buat music video kat Old Trafford. Oh jackpot. Tak tak boleh. Ada itu John situ. Bumbu bocor. Bumbu bocor. Ah tu. Kau mana boleh. Kalau dekat Liverpool dia gelak. Kalau ada itu John tu boleh buat music video. Nampak. Oi, tak payah nak pergi apa Latak Iskandar. Tak payah. Latak Iskandar pergi Old Trafford je. Trafford lama. Okay. Orang tanya kat mana? Thank you. Apa pun sebelum kita nak borak pasal MU, korang adalah fan diet fan views sebab aku panggil pun untuk kita pasal FA Cup final. Okay. Tapi kita nak selit sikit lah. Mungkin isu ni agak serius sikit lah. Aku tadi kata orang sebab korang pun sebagai celebrity, influencer ataupun public figure. Kalau korang perasan baru-baru ni negara kita, kita kaitkan dengan sudah sikit Faizal Halim lah. Pasal kes yang paling besar dalam sejarah Faizal Halim. Dia disimbah AC. Mungkin aku tak tahu apa motif dan punca dia sebenarnya. Tapi korang pernah tak terima kecaman ataupun kritikan ataupun mungkin ugutan yang se-extreme tu sebagai public figure ataupun artis lah. Kau dulu sikit. Aku rasa komen-komen, contoh kalau dapat komen, kecaman, komen apa tu semua biasa. Betul tak? As artis kan? Influencer ke apa ke, content creator ke apa ke tu biasa. Tapi bila dah sampai tahap cubaan untuk mencederakan physically nak orang kata sampai orang kata merosakkan kerjaya player tersebut, benda tu memang over lah, memang sangat-sangat tak boleh diterima. That's why kita satu Malaysia ni semua kecam tindakan tu. Kita memang tak boleh terima apa yang telah berlaku kepada Faizal Halim. Kita pun kenal sendiri Faizal Halim, orang dia macam mana, orang yang baik, orang yang baik, orang yang cuma nak bermain bola. Bayangkan orang nak main bola, nak menyara keluarga, tahu-tahu disimbak asid. Tak terfikir pun. Kau sih pernah kalau depan-depan kena maki ke ada pernah terima? Selain media sosial, dalam media sosial lah. Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Tapi komen-komen tu biasa. Tapi macam mana kita sendiri nak accept benda tu? Benda tu boleh dikawal lagi. Bila kau dapat komen, bila benda tu dekat social media, benda tu kau boleh kawal. Tapi bila benda dah sampai tahap cedera, nyawa lagi, mengganggu family lagi. Masa tu dengan family kot. Dekat mall. Bukan hari dia bekerja pun. Benda tu memang tak boleh diterima. That's why lah, hentikan keganasan. Kalau ada apa-apa korang nampak benda-benda macam ni berlaku kan, tolonglah jangan support lah benda-benda macam ni. Contoh kau sini, selain kritikan camat kat social media, mungkin depan-depan nak kena maki ke, baling botol ke. Setakat ni Alhamdulillah tak ada lagi. And aku harap tak ada lah. And sebab kita kalau boleh mana-mana kerjaya pun, mana-mana bidang pun, tak kisahlah sukan ke, music ke, perfilman ke apa, tak kisahlah apa-apa. Keganasan ni bukan jawapan dia lah. Keganasan ni adalah satu benda yang tidak dipuji dan juga bukan cara kita orang Melayu kan. Orang Melayu kita beradab, kita sopan santun, kita berbudi bahasa. So apa yang jadi dekat abang Faizal Halim kita, brother kita tu yang sangat-sangat talented dan juga sangat-sangat orang kata orang yang baik. Dan kalau kita tanya ramai orang yang kenal dia, semua cakap dia orang yang baik, dia orang yang sangat santai. Dan macam Aziz cakap, dia just nak main bola, dia kejar impian dia saja. So setiap manusia dalam dunia ni ada impian dia sendiri kan. Macam Haziq mungkin nak jadi hero Malaya nombor 1. Oh, mungkin. Wow. Mungkin lah. Macam aku supporting tu dah okey dah. Ha, macam aku nak jadi penyanyi, antara penyanyi yang terhebat kat Malaysia kan, yang nak konsisten sebagai. Boleh, kau boleh. InsyaAllah. Macam kau pun ada impian sendiri. Kau nak jadi apa? Aku sekarang dia sebagai wartawan. Aku nak jadi wartawan nombor 1. Nombor 1. Mesti. Okay. Dia sentiasa cari. So masing-masing ada impian masing-masing. Sama juga macam Faizal Halim. Jangan musnahkan impian orang. Jangan musnahkan impian orang. Dan paling penting, keselamatan tu jangan main-main lah kan. Sebab orang, kita tak tahu macam mana susahnya orang tu, ataupun kita tak tahu family, orang-orang tersayang kat sekeliling tu. Benda tu je dah kacau banyak benda. Just because of that one bad action yang terjadi tu, banyak benda effect. Family, kerja, dia sendiri especially. Tak tahu lepas ni macam mana lagi nasib dia, macam mana dia nak bekerja, semua susah lah kan.
So tak best lah. So hentikan. Jangan mula kan? Jangan start jangan, pun. Jangan start. Cakap main lagi ke MU, fanfare kat sana macam mana? Extreme dia. Mungkin maki depan muka tehak. Ada ke? Actually dia dekat sana kan, dia orang tak ada lah macam extreme yang extreme kau kau tau. Yang pandang tu kan? Dekat kan? Haa, yang kau dah pegang kepala Ten Hag ke apa ke? Cuba nak pegang tapi banyak kamera, aku takut kan kena tangkap nanti. Tak balik Malaysia pula aku nanti. Ten Hag tarik nampak kau. Intrusive thought aku tu memang ada macam geram aku ni kan. Tapi tak apa, sabar. So aku tengok dia punya fans ni very dia orang kata dia orang mocking tapi in a fun way lah. Oh fun. Ah, dia orang fun fun way lah. Kalah macam tu. Dia orang tak adalah as toxic as we thought. Dia macam very. Tapi dalam bila tengok dekat TV nampak macam oi extremer. Dia orang expression tu nampak macam cik tunjuk oh dari tengah. Tapi experience aku tak ada lah. Macam extreme tak ada. Aku rasa macam oh. Masa tu kat Cremer Cottage eh? Ke kat Old Trafford? Kat Old Trafford. Old Trafford. Tapi yang belah-belah manager tu yang duduk dekat player-player that row tu banyaknya orang-orang yang dah lama. Maksudnya orang-orang fan, veteran lah. Fan veteran. Fans fan yang number. Rasanya daripada dulu. Season pass memang. Season pass memang awal-awal dia dah dapat dah kot. Kalau kat Old Trafford kan selalu ada fencing tu. Yang memang famous. Tapi dah lama tak nampak. Dia tak ada. Ada yang team ada apa? Team macam Indian tu kan. Punjabi tu kan. Dia pakai terban. Betul. Ada yang tak ada? Time tu tak ada. Mungkin sebab dia dah tak power ni. Dia tak support lah. Dia tahu lah season ni macam mana nak pergi dia kan. Tapi aku rasa dia tak berhenti support. Tak berhenti support dari rumah. Yang support dari rumah. Aku nak selit ni. Tadi kita lupa nak sambung. Kepada Faizal Halim, kami bertiga nak ucapkan semoga cepat sembuh, InsyaAllah. Dan semoga segala urusan luar dan dalam, tepi kiri kanan atas bawah, semuanya dipermudahkan untuk family dan juga Faizal Halim. Semoga cepat sembuh supaya kita dapat tengok lagi Faizal Halim beraksi atas padang dengan jayanya. Sebab kita orang rasa Faizal Halim adalah salah seorang player Malaysia yang sangat berpotensi. Berpotensi besar. So please get well soon. Dan, come back stronger. Come back stronger and I believe you will become stronger than ever. Yeah, Faizal pun tak sabar nak main. Okay. Apa tadi? Apa soalan dia? Untuk musim ni lah. Wow. Aku rasa paling teruk 28 tak pernah. Tak pernah. Paling teruk dulu pun masa David Moyes nombor 7. Ini Ten Hag telah memecahkan rekod menjadi yang paling teruk, penamat yang paling teruk lah dalam era Premier League. Nombor 8 dengan -1 goal different. Benda tu yang Kita bukannya pakar bola ke pakar apa. Kita as a fans, kita just boleh cakap macam mana -1. Kalau ikutkan bolos, okay. Dia punya jumlah bolos tu kira tak seteruk tak teruk mana. Tapi goal, jaringan gol Manchester United tu 57 je aku rasa. 57 gol saja yang dihasilkan dalam 38 perlawanan, sama dengan Crystal Palace yang ada dekat nombor 10. -1. Itu dah menggambarkan macam mana teruknya season ni. Tapi boleh cover balik. Kalau menang FA Cup ni. Kalau lah. Sebab kita pun still berharap jauh di lubuk hati yang paling dalam. Walaupun Manchester City tu dia kira, kita boleh cakap Man City tu kira sekarang team yang paling lengkap lah, daripada depan sampai belakang. Dia orang punya team bench, dia punya squad depth dia memang even dekat background team dia pun saya rasa complete lah. Dia ada player satu injured. Contoh hari tu Haaland injured ke, De Bruyne injured ke, dia tetap boleh menang tak? Itu yang bezanya MU. MU kau tengok hari tu bila Bruno tak ada 2 game, mana nak pergi? Tak nampak tu dia punya seorang taktik tak dia. Tengah-tengah tu terus bersepak. Hancur. So kita harapkan masa game FA Cup ni at least kita ada defense sebenar. Martinez dengan Varane boleh main. First defender sebenar. Sebab confirm MU akan main defensive. Kita memang antara main counter ataupun melambung bola. Kita pula nak lawan team yang baru menang EPL kan. Tapi kalau Manchester City macam kesian dengan MU kan. Aku tak rasa dia kesian. Contoh kau Amir, let's say kalau Ten Hag dia berjaya juara FA Cup, adakah Ten Hag perlu dikekalkan ataupun kena tukar juga?
Bagi aku lah sebenarnya isu manager ni dia daripada dulu benda sama lah. Tukar pun sama ya? Tak tahu lah sebab kita kalau tengok manager yang masuk semua manager yang world class tau. Bukannya kita ambil manager yang main cika-cika main sawuk je kan. Semuanya yang kalau boleh cakap top 20 managers in the world lah. Jose Mourinho. Van Gaal. Just Ole je lah baru masa tu. Tapi Ole pun surprisingly good job lah. As a Man U legend, dia managing pun not bad sebenarnya. Untuk situasi Malaysia pula, situasi MU yang tak berapa nak stable time tu kan. Dia still dapat manage dengan bagus lah sebenarnya Ole ni. So aku rasa kalau kita tukar manager pun dia macam sama je. Akan ambil masa 2-3 tahun lepas tu baru nak dapat adapt balik. Lepas tu tukar lagi. So it's the same thing. Ten Hag stay dulu lah satu season lagi macam tu. Aku suka Ten Hag punya gameplay. Aku suka, tapi aku rasa macam there's something going behind between the players and the managing team. So aku tak tahu apa isu dia. So kalau kita tukar manager pun I think it's going just to be the same over and over punya isu. Player sama kot. Aku ada satu isu. Aku banyak tanya fan-fan Man United sebelum ni. Aku selitkan sebelum ni juga. Aku tahu Man, kau fan Ronaldo. Ada sebelum ni orang kata okay, Ole dah buat good job dekat MU sebenarnya sebelum kedatangan CR. So bila CR datang, dia mengganggu semua plan tu. Kau setuju benda tu? Aku tak boleh nak cakap aku setuju. Aku tak boleh cakap aku tak setuju. Tapi dalam team, kau tak boleh nak ada satu target je. Target tak maksud target apa? Satu player yang kau nak cari dia je. Dia boleh. Kita ada target man, tak ada masalah. Memang kita memang akan ada target man, iaitu striker lah. Cristiano Ronaldo adalah masa tu dia main striker. Tapi semua menjurus ke dia. Bila semua menjurus ke dia, kalau semua dah mark dia, nak pergi mana? Itu je. Dia bukannya nak cakap salah CR. Tak je. Aku tak rasa CR salah. Target man ni aku rasa, ini opinion aku lah. Target man ni adalah salah satu strategi dalam bola. It's either kau main counter, itu strategi. Ataupun it's either kau main offensive, itu strategi. Ataupun kau jadikan satu player ataupun dua player jadi target man supaya dia jadi decoy. So kau ada ruang kat tempat lain. And aku rasa benda tu tak salah pun. And kalau betul lah diorang kata CR adalah target man, then I think MU pun sebenarnya sepatutnya boleh jadi macam apa ni, jadikan CR tu decoy untuk beberapa game. Mungkin kalau ada game-game yang diorang letak defensif untuk CR lain dalam 2 orang atau 3 orang jaga dia, then daripada situ kau dah ada dah less 2 orang defensif dekat area lain. So kau boleh gunakan player lain. So I think target man tu is not a problem lah. Dia tak ada backup je sebenarnya masa tu. Siapa backup yang ada? Yang Cavani. Cavani pun masa tu not bad sebenarnya. Not bad sebenarnya. Tapi dia dikaburi dengan CR punya. Tu orang kata bila CR. Aku rasa benda boleh orang kata apa yang kan berlaku. Tapi kalau pergi mana-mana pun kan sebenarnya, kau tengok Benzema, kau tengok siapa lagi, semua striker yang dengan CR memang akan di overshadow sebab he is just that good lah aku rasa. Dia memang CR memang ada level dalam tu. Dia ada aura bila dia ada aura. So bila dia jalan atas padang tu je, dia berlari pun orang dah nampak dia lah. Dia ada something tu lah. Dia ada something. So macam mana pun atas padang itulah competition untuk player. Kau kena compete position kau. If you are not good enough, then you have to become better lah. Itu je lah. Dalam that's bola right. Ni tu harsh truth dia kan. Kalau masa tu contoh tak ada CR, mungkin Cavani akan menyerlah gila lah. Mungkin. Tak tahu lah. Tapi sekarang, sekarang kita move on lah. Move on daripada tu. Kena buat team yang kena betul-betul tukar overhaul balik kot. Dia kan Ineos baru masuk. Walaupun dia ambil satu sikit saja, sampai 10% je. Tapi Sir Radcliffe yang handle benda bahagian management, dia kata nak overhaul, nak player-player ramai nak keluar. Kalau sekarang ni masa barang semua dah keluar, kau rasa siapa je yang patut kena stay untuk build up team yang baru? Kalau tengok daripada team sekarang daripada team sekarang patut kekal lah. Lain okay, jual belah ke Bruno. Aku tahu first of Bruno course. Juga yes. Bruno of course. Kau suka dia Bruno. Tapi dia je yang tengah fan pun tak suka Bruno juga. Apa? Okay, itulah orang cakap. Bila orang cakap orang tak suka Bruno, bila orang kata Bruno macam tak ada function ke apa, tapi bila kita tengok game, dua game yang tak ada Bruno tu, baru nampak function sebenar Bruno.
Aku rasa orang tak berapa suka Bruno tu sebab dia orang boleh kata cry baby atas padang. Nah, dia kok lakon itu, it's part of football aku rasa. And benda tu pun sebagai fans aku pun kadang-kadang menyampah juga. Tapi as a fundamental untuk main bola ni, dia ada all the basics untuk control midfield semua tu lah bagi aku. So I think kalau tak ada, kalau tak ada dia memang bersepah sikit lah kalau kat midfield tu kan. So ada dia at least balance lah juga. Betul. So I think dia, dia antara player yang lagi, kena ada lah. Garnacho. Garnacho is very Garnacho ada masa depan sebab dia baru 19 tahun nak masuk 20 tahun. And dia dia ada eager untuk improve. Cuma dia kena dia kena elakkan belot. Bolot. Belot pula, kau jangan belot dengan tim lain. Sebenarnya final decision lah. Dia punya final decision untuk cross atau shoot semua tu nampak hesitation tu lah. Tapi itu biasa untuk player muda. Hoylund pun no problem. Rasanya Hoylund okey. Dia sebagai super sub goal tu lah boleh rasa. Hoylund not bad untuk first season. Dia baru 21 baru. Baru 21. So dia dah dia buat something dan kita nak cari striker. Ni lah striker dia. Cuma kita kena ada satu lagi striker. Kena seorang lagi. Kena ada seorang lagi striker. Aku rasa betul. Seorang lagi striker yang betul, bukan betul untuk ganti je tapi memang betul-betul pure striker. World class. Harry Kane. Dia dah pergi ke Bayern kan. Dia dah pergi ke tempat yang dia rasa dia boleh menang trofi tapi tak menang juga. So hampir lah. So kita kena cari seorang world class striker. Yep. Macam siapa ya? Tu masalah dia sekarang striker pun tak ramai. Dah tak ramai. Sebab dia orang dah tukar strategi betul. Formasi kalau yang aku, baru kan. Kalau tengok player pula, kalau tengok gameplay MU ni, aku terbayang Benzema kat atas tu. Baik tu. Benzema sekarang pun dia still ada gameplay yang boleh fit untuk MU. Sebab kita duk fit dekat striker tu, tapi selalunya bila dekat far post, near corner semua tak ada orang. Benzema ni dia jenis yang dia akan masuk je. Dia terkam je. Ada jenis striker yang hold back, dia tunggu bola muntah ataupun dia tunggu dia ambil space. Hoyland okey. Dribble pun Hoyland okey. Mungkin dia tak masih aku untuk aku. First season dia pressure EPL ni lain lah. So aku rasa mungkin terkejut pun semua. Bukan nak cakap alasan tapi dia punya performance tu not bad. 16 goal season ni okey aku. Itulah tiga player yang aku rasa boleh jadi fundamental. Fundamental untuk kita build team around them. Dengan Martinez. Martinez boleh lead defend lah. Luke Shaw pun aku prefer dia ada lagi. Tapi dia setiap season akan lepas game banyak. Sebab injet dia kaca. So satu lagi so dia suka push to his limits. Kalau kau perasan dia main kan, dia quite dia suka push diri dia. Kalau dia link up dengan Rashford jadi Rashford ngam dengan Luke Shaw. Kalau ada Rashford hidup. Kalau Luke Shaw tak ada, Rashford memang dia lost. Dia boleh sama ada Rashford akan ke depan lepas tu corner ataupun dia akan tarik bola back pass. Sekarang ni okay, sebelum FA Cup last pasal keeper debate awal-awal Nana Dehia. Kau Dehia ni dia ada sentimental lah dengan fan MU sebab kan dia lama kan pada zaman tak biasa. Kalau itu pun dia dah menang semua piala kecuali UCL sebab dia tak menang ke MU. Macam mana kau punya pandangan? Nana perlu di orang kata kena tukar lah walaupun dia ada ball play goal keeper lah tapi untuk shot stopping aku tahu macam kurang. Dua-dua ada pros and cons sebenarnya. Actually Onana not bad. Dia sebabkan kita tersikir UCL dia. Dia banyak jadi punca. Problem Onana ni dia banyak jadi punca bila game penting. Betul. Important game kan. Masa tu pula kan kau nak buat hal. Masa tu pula kau betul. So bila dia dah last season tu baru nampak dia punya drop tu. Dia punya drop tu apa semua kan. Tapi untuk first season, Onana punya first impression tu tak cantik lah. Awal-awal tu tak cantik sebab kau bolos gol yang tak patut. Tepis ke dalam. Yang bola-bola senang kan, easy ball dia boleh tu. Tapi bagi aku, boleh bagi chance lagi kat Onana. Tapi nampak improve lah last-last ni. Okay lah. Last-last ni nampak improve lah. Dia bagi aku Onana dengan Dehia ni dia different type of keepers. Betul. So kalau kalau lah Onana dengan Dehia main sekali, maksudnya dalam satu team,
kalau contoh De Gea first team, Onana second team atau second keeper lah kan. Aku rasa susah untuk diorang nak fit untuk gameplay yang berbeza antara manager yang berbeza. Betul. Kalau Onana ni dia sesuai main dengan Ten Hag punya style. Betul. Kalau Ten Hag ball playing, kalau De Gea main under Ten Hag, mungkin dia akan struggle lah, akan nampak buruk dia. Tapi kalau Onana main under mungkin Mourinho atau Alex ataupun siapa yang sebelum, mungkin Onana agak struggle, De Gea okay. So different kind of sebab Ten Hag dia dah tahu apa dia nak. Ten Hag dah nampak lah, okay, dia nak buat strategi macam ni kan. That's why dia cari player yang fit dengan dia punya sistem yang rasanya dah nampak dah, dah nampak dah Ten Hag tu nak ke mana. Dia ada direction tu. Kau rasa sebab injil lah, player dia dalam injil sebab itu. Dia macam ada masalah dalam masalah yang datang. Betul, masalah dalam masalah. Masalah dalam masalah. So player tak dapat, maybe player tak dapat nak adapt sistem Ten Hag sebab tak cukup betul-betul 11 player yang dia nak tu. Bila dah seorang boleh main, alah seorang lagi injured. Itu dia problem yang paling besar sekali. Tapi aku rasa kalau bukan pasal first 11 tak complete pun, kalau kau tengok ada game-game yang kita own kau-kau, tiba-tiba macam perform gila-gila. Formation okey kan. Formation jantik. Apa ni, apa dia punya gameplay, passing semua lawa. Maksudnya satu team tu cantik lah main. Lepas tu next game tu tiba-tiba drop macam ni, team apa ni? Lain lah, dia lain. Dia lain sebalik tu. Maksudnya kalau dia sebalik apa je dia main ni. So dia macam ada something going on behind yang macam buatkan punca tiba-tiba semua drop. Punya moral drop. Tak tahu apa benda yang dia orang punya moral focus. Paling drop rasanya Rashford lah. Betul. Rashford drop teruk lah tahun ni. Okay, aku terus jump kat 14 lah. FA Cup sendiri. Ini peluang kita, kalau kita tak menang ni, tak ada European tu. Apa harapan kau sendiri lah? Mesti lah nak menang. Harapan dia, Zik. Harapan dia? Kalau dalam dalam 100% tu, harapan dia 1% je sebenarnya. Aku ada lah, aku ada 3%. Kau ada 3? Aku ada 3%. Tapi tak mustahil boleh menang. Tak mustahil boleh menang. Boleh. Sebab macam MU pernah menang lawan Manchester City. And macam mana pun, sebagai fans MU, kita percaya dengan team kita sebenarnya. Cumanya kita tak boleh nak expect apa akan jadi. Bola itu bulat, 90 minit macam-macam boleh jadi. Macam game Liverpool itu, kita tak expect pun menang 4-3 pun. Betul. Oh, comeback. Comeback Liverpool belakang. Benda dah jadi. Memang final. Tak ada apa-apa, nothing personal dengan fans Liverpool apa. Just nak cerita pasal bola ni, nothing. Kita tak boleh nak expect lah. Tak nak expect langsung. So problemnya macam-macam. Selalu kan, MU pun selalu kan, macam dah leading 3-0 tiba-tiba kena 5-3, 4-3. Pernah je kan. So macam benda tu kita tak nak expect. Semi final pun kita kena comeback 3-sama. MU suka benda tu. MU suka benda-benda last minute. Dia suka bagi kita kecut. Dia suka bagi fans ni macam menangis dulu, baru happy. Ada tak kadang game yang macam dah kena 3-0, 4-0 kan, malas lah tengok. Sekali bangun pagi esok, menang. Ada je. Ada. Hopefully untuk final this week menang lah. MU menang lah. Sebab MU kita menang. Nak target Eropah juga. At least. Tapi rasanya tak tahu lah. Keyakinan tu ada. Keyakinan ada. Tapi tu lah. Mungkin keyakinan tu boleh hilang. Keyakinan yang berselimutkan tapi. Dia ada tapi. Tapi insyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Kalau untuk kau sendiri last, siapa untuk season ni player of the season untuk MU? Bagi player of the season, aku player. Kau macam kau, kalau ini memang untuk dia layak lah dapat player of the season. Diogo Dalot almost bagi aku. Dia almost paling improve. The most improve player lah. Most improve player. Dia letak dekat kanan jadi, letak kat kiri pun jadi. Okay, dia membantu. Dia ada di color problem. Dia fit. Pasal dia main pun semua game kat Dia paling fit sekarang. Nasib baik ada dia. Nasib baik ada dia. Kalau tak siapa lagi nak ganti? Dia dah masuk tempat Abewan. Abewan pun drop. Abewe. Cik Wan. Aku panggil dia Cik Wan. Cik Wan drop. Cik Wan letak kiri habis. Barai. So bagi kau siapa? Aku bagi almost nak cakap Diogo Dalot akan jadi player of the season untuk MU, tapi aku tukar fikiran. Aku rasa Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo pun main half season sebab dia injet. So kau pilih Kobbie. Tapi dia bukan amount of gameplay game impact dia play tu, tapi impact dan juga effect yang dia bagi tu lah dekat MU tu. Bagi aku still Bruno.
Still Bruno. Tak Bruno, dinafikan. Tak boleh nak cakap. Tak boleh nak cakap dia tu tak menyerlah lah, dia tak apa. Tapi bila setiap kali dia ada atas field padang, dia give, ada impact. Dia most good chance tu kat EPL sejauh ni. Dia biru belakang. Dia cuma tak tahulah antara sekeliling kan, player sekeliling dia tu boleh tak fit dengan Bruno punya cara permainan tu. Kalau player ada ego, susah. Sebab dia captain, so you have to listen to your captain. You have to believe in him. You have to trust your captain. And Bruno, dia very consistent lah aku rasa untuk season ni. Every season pun dia, dia akan provide banyak. Dekat Portugal pun dia jadi. Betul. Dekat MU pun dia jadi. So he's, memang he's, dia he's a good player lah basically kan. Okay, last time aku kita penutup sikit. Kalau kau diberi peluang, siapa player yang kau nak bawa masuk untuk MU season depan? Susah lah. Kau pindah lah. Kau Palmer ke, even City punya player pun okay. Tapi kau cakap kalau dapat ini memang sentap boleh main lah. Aku tak tahu, tapi aku suka bila Pep jumpa Gvardiol. Aku tak tahu mana dia dapat. Tiba-tiba ada Gvardiol kat situ. Macam out of nowhere. Out of nowhere yang macam dia perform oh. Dia antara player yang aku nampak yang macam dia center back tau sebenarnya. Dia letak kat left back dan bila kau letak kat left back, dia score. Pep dia ni yang paling power, banyak pun yang power Pep ni, dia nampak something kat player tu. Dia tahu player tu ada apa kelebihan dekat mana. Dia letak kat mana. Jadi so Pep, kalau MU dapat player Pep macam tu, vision tu. So bagi aku lah, kalau nak ambil, nak beli player pun, kadang-kadang fans tengok atas padang dengan team yang dia main sekarang ni, cakap ni power ni. Jadi masuk MU ni. Jadi tapi bila masuk MU dia tak sesuai lah. So macam ni Anthony pun sebenarnya not bad kan sebenarnya. Dekat ujung-ujung Ajax Amsterdam tu dia okay. Dia okay. Tapi kat MU mungkin player aku dengan sama lah macam siapa tu before this. Van de Beek. Sancho. Van de Beek. Bukan Van de Beek. Van de Beek. Sancho. Semua yang kita tengok dengan team lain boleh jadi. Dengan MU tak jadi. Betul. MU ialah club yang aku rasa kalau orang masuk dia akan rasa macam pressure lah untuk capai dia punya KPA tu kan. Every season KPI, so KPA tu bila KPA kau nak isi angin tayar. Isi angin tayar. Isi ni tayar minyak. Minyak tayar. Angin tayar bukan minyak tayar. Angin tayar. Tak, sebab kita buat kat petrol station. So minyak tayar. So KPI dia tinggi sebab MU adalah KPA. Most valuable club in the world. Walaupun dia nombor 8, KPA dia tinggi. KPA 300 kan. So kita isi 260. Aduh dengan semua. Round 95. Round 90. Okay, last penutup. Berapa position score? Aku rasa maximum sampai penalty. Dia takkan ada kosong dekat City. City akan skor, tapi MU insya-Allah boleh sama ada 2-1 ataupun 3-2. Aku rasa 1-0. MU menang. Kalau dua-dua main safe 1-0. Aku rasa MU akan betul-betul bertahan. Yep. Cuma tunggu macam ni. Hopefully MU dapat adapt lah. Aku rasa 2-1 MU menang, tapi yang satu City score tu mistake MU sendiri. itu memang selalu jadi lah. Itu mistake. Pasal FA Cup season lepas Gundogan gol 50 saat pun tak selaku. Itu yang dropkan moral tu. So korang apa ni, kalau boleh bagi tahu kat player MU korang tengok balik game last year kan, final FA Cup last year 50 saat. Korang geram, bagi naik amarah tu. Dia ada part time tu kat Fan City punya Wenching Party. Macam gol 50 saat awal. Dia tak boleh buat apa kan. Aku buka TV tu, aku baru je duduk dengan aku punya air panas kan. Satu dah baru je duduk. Tengah celebrate. Kepala otak. Weh, potong mood weh. Potong mood weh game macam tu. Kau tahu air aku terus sejuk tu tadi. So at least tahun ni balas dendam lah. Tolong lah MBU. Kalau bukan balas dendam pun prove yourself yang kita still layak untuk main kat Eropah ataupun dekat liga-liga yang besar. Walaupun tak bangun hari Rabu Khamis, kita bangun hari Jumaat. Tak apa MU, kita orang sanggup bangun tau. So make sure korang masuk.
GGMU. Thank you Aziz, thank you Amir, sudi lepak dengan aku. Thank you for having us. Thank you, thank you. Walaupun dah lama aku ni, aku appreciate sangat korang tu busy dengan apa korang nak buat. Dan mungkin last lah, aku boleh promote apa-apa. Kau nak promote kau punya show ke, TikTok ke, video ke, kalau, ke kalau, drama kalau. Aku pendek je. Oh, jus. Okay, oh, so, okay, kalau. Okay, okay. Kau? Aku dulu. Kau nak. Jangan lupa saksikan drama saya nanti, Gadis Masa, dekat aplikasi View. View Original Gadis Masa bulan 10 sebagai saya sebagai lepat pisang atau lepat ubi. Nanti Aziz sebagai lepat dan saya sebagai leman. Man konsert kau Man, jangan lupa Man. Okay, pada 29 hari bulan 6 2024 saya akan buat konsert bersama dengan Search, untuk konsert Search Gemuruh bersama dengan Search, Abang Kit dan juga Abang Din. InsyaAllah 16 buah lagu untuk anda semua di ZKL. So dapatkan tiket sekarang ni, seating, tiket seating semua dah sold out, tinggal standing je. So cepat ramai-ramai grab tiket, kita penuhkan malam tu di ZKL. Grab tiket dan jangan lupa untuk dapatkan album pertama saya, ada dekat online. Dan juga album kedua insyaAllah akan keluar tak lama lagi. So nanti Kang dah ada album kedua tu, jangan lupa untuk share dan dengarkan album kedua saya tak lama lagi, hujung tahun ni insyaAllah. Yes. Yeah, thank you so much. Cik, nak follow kau kat Instagram? Aku nak follow Instagram. Nak follow lagi. Cari Haziq Husni. Kau punya macam nak follow? Kena follow aku. Belum. Okay, jadi kau follow. Apa nama IG kau? Ame.masdi. Ame.masdi. Kau mana follow kau dah kat kawan? Allah, aku terblok. Okay, dah unblock. Dah unblock. Dah unblock dah follow. Okay. Ame.masdi eh. Terus jadi close friend. Okay guys, thank you so much. Alhamdulillah kita orang boleh podcast ni. Kau boleh komen kat bawah pendapat korang, apa prediction korang untuk FA Cup Final Manchester lawan Manchester City. Dan untuk semua juga pada follow-follow page Harimau Melayu, jangan lupa support juga Liga Super kita, Liga Super Malaysia yang baru start, baru week kedua. So boleh support dan paling penting hentikan keganasan dalam bola sepak lah. Nanti dalam sukan ni kita beda-beda tu perkara biasa, tapi kita nak enjoy untuk tengok bola tu. Don't cross the line lah, tu je lah. Stay strong, Faisal Halim. Stay strong, get well soon. Get well soon. Bye-bye. Bye.